lupa like, subscribe, dan juga aktifkan bel notif untuk menerima notifikasi video-video dari Mocha Channel. Ya, kita lanjut ya. Kali ini Mocha Channel akan ke Langit Park. Lihat nih, bukan ke moments later. Nah, kembali lagi kita nge-vlog ya, yang kali ini kita akan nge-vlog di Pelangi Park. Jadi suatu tempat ya yang mau ke arah Sentul Bogor ya. Nah, jadi ini adalah suatu tempat yang sangat unik, yang bagus, dan kalau untuk menuju ke tempat ini bisa juga kita melewati Rainbow Hills. Tadi kita ke tempat ini melalui Rainbow Hills. Ya, kita lihat-lihat dulu ya. Ya. Nah, jadi kita lihat tuh ada pemandangannya. Ya. Sampai nah, juga kita nih. Sampai juga. Jadi kan ini tuh, kita jalan dulu ya, kita lihat pemandangannya seperti apa. Ya, banyak masih hutan-hutan ya. Kita jalan turun ya. Iya, jalan turun. Motor parkirnya di sana. Dan untuk masuk tadi, untuk masuknya sih mintanya 5.000 ya. Ya. Tapi nanti pulangnya baru katanya. Kalau pulang baru. Ini masih terlihat sangat asri. Jadi kan di sini kita lihat ya pemandangannya, ininya masih begitu bagus, masih terlihat natural ya. Kita lihat ya bersantai, kita jalan-jalan aja. Nah, itu jadi di situ ada ternyata ada rice padi. Menanam padi. Rice padi. Ya, rice padi. Jadi sangat bagus ya. Ya. Jadi sangat natural, natural banget. Dan juga kan di sini ada dibangun apa? Pendopo-pendopo ya. Jadi ada pendopo-pendoponya, jadi terlihat asri dan enak dipandang mata ya. Jadi kayaknya ada tempat camping di sini tuh, ada tenda-tenda tuh. Iya, jadi kan kita search dulu, kita jalan-jalan, kita dulu. Coba dulu, nanti berikutnya mau ke channel akan datang lagi, coba nginep dengan anak-anak ya. Ah iya, jadi kan kayaknya ada kemah, tempat camping itu. Kita lihat-lihat dulu gimana keadaannya. Bagus guys. Jadi di situ. Wah ini, nah, itu ini keren banget foto. Spotnya. Spotnya bisa ambil foto di situ. Spotnya Instagramnya. Buat Instagram bagus, Instagramable. Ya. Kita duduk di sini, nanti kita pindah ke sana. Ya, guys. Ya. Ya. Kita naik balon gas. Kita naik balon. Ya. Kita mengangkasa sebentar ya, guys. Boong, Deng. Bercanda-bercanda.
Ini cuman buat Instagramable atau ya. Oke. Saatnya foto. Oh, ya. Kalau dari atas ini sangat bagus kelihatan. Untuk rice padinya ya. Ya. Sangat bagus kelihatan. Jadi Ibu tani, kapan sawahnya panen? Ya, mau dibilang panen ini kayaknya masih hijau ya. Masih hijau, masih kayaknya baru. Yang harus ditanya Bapak petaninya deh. Karena dia Diana. Anak paman petani. Nah. Cincin yang aku beri mana? Jadi ini pemandangan yang begitu luar biasa. Nah, di atas itu Rainbow Hills. Mana? Dan di atas itu kalau enggak itu Rainbow Hills. Oh iya. Yang gedung di tengahnya itu spot terkenal. Itu klubnya, halnya soal itu. Ya, oke, kita turun. Ya. Atau mau foto-foto dulu? Bisa, mau foto. Oke. Kita mau foto-foto dulu ya. Sambil kayak gini aja. Kita di atas. Ini tempat-tempat duduk yang mungkinnya disettingnya untuk kita duduk, nyantai-nyantai, ya. Nyantai kita duduk-duduk ya di situ. Kayaknya sana bagus banget. Iya, ya. Kayak tradisional ya. Apa? Oh, kayaknya mesti masuk lewat situ. Iya, dah. Memang harus masuk lewat situ. Ini kayaknya untuk. Ya, ini ya guys tempatnya. Jadi ini bagus tempatnya. Buat latar belakang foto. Latar belakang foto ya kita bisa. Lihat ya. Itu kayak swing set. Klasik ya. Sangat klasik. Mungkin kalau mau foto mesti ada tarif kali, ada tarifnya kali. Iya mungkin. Kita belum tanya juga. Ya, kita sih tujuannya pengen muter. Nah, ini ada swimming pool, guys. Ah, ini. Clubhouse, club pool-nya. Iya. Nanti kalau apa ngajak anak-anak mesti siapin ya baju berenang. Kita bisa swimming di sini. Pulau. Ya, ya, nah itu tempat glampingnya, glamour camping. Ada, nah nanti kita bakal nyobain glamour campingnya, tapi belum ya, hari ini kayaknya kita mepet waktunya. Kita mepet waktunya, nanti kita cari waktu untuk glamping. Yang penting udah tahu tempatnya. Oke guys, kita cari yang tempat ada bantal-bantal itu. Ya. Masih banyak yang harus kita explore. Ini di atas. Dengan sarana anak. Kayaknya kita harus pakai motor nih. Nggak boleh masuk sini motor. Tempat-tempat penginapan. Bagus ya tempatnya. Naik lagi. Kita turun. Ternyata baru kita tanya tadi, oh boleh loh bawa motor. Kitanya aja yang kurang nanya ya. Jadi kita mau balik lagi guys. Ambil motor. Terus kita, tapi kayaknya kita akan coba ke bantal-bantal dulu karena nggak mungkin lewat motor. Iya. Di bawah sana katanya. Di bawah mana? Di bawah situ. Bawah sini atau bawah sana?
di bawah sana. Katanya di bawah, kalau itu kan naik ke atas dong. Tanya dulu ya. Oke, okay. Saatnya foto. Oh ya. Kalau dari atas ini sangat bagus kelihatan. Untuk rice paddy-nya ya. Ya, sangat bagus kelihatan. Jadi ibu tani, kapan sawahnya panen? Ya mau dibilang panen ini kayaknya. Masih hijau ya? Masih hijau, masih. Kayaknya baru. Yang harus ditanya bapak petaninya deh, karena dia Diana, anak paman petani. Nah, cincin yang aku beri mana? Jadi ini pemandangan yang begitu luar biasa. Nah, di atas itu Rainbow Hills. Mana? Dan di atas itu kalau nggak salah itu Rainbow Hills. Oh iya. Nah, yang gedung di tengahnya itu. Spot. Terkenal itu klubnya, kalau asal itu klubnya. Ya oke, kita turun ya. Atau mau foto-foto dulu? Bisa, mau foto. Oke, kita mau foto-foto dulu ya, sambil kayak gini aja kita di atas lagi minum ya. Iya, oke, terima kasih ya. Minum apa? Apa itu? Cappuccino. Oke, punya saya americano, like always black americano dan kebab ya. Karena malam ya kan tempat dingin, jadi sekalipun dikasih hot. Tetap dingin ya. Cukup dingin ya. Udah mulai apa? Hangat. Karena emang tempatnya dingin. Cepet dihabisin. Iya. Asik, sejuk tempatnya, enak. Masih panas. Keren deh tempatnya. Recommended banget, guys. Worth it deh, macet-macetan dikit tadi. Tapi memang terus terang jalannya itu naik turun ya. Ya lumayan lah. Lumayan. Ada live musiknya. Kebabnya black kebab ya. Wow, keren. How is it taste? Try it. It's a black kebab. Lumayan. Crunchy. Okay. Wah. Benar-benar. Okay tempatnya. Benar-benar Instagramable. Benar-benar YouTuber likers ya. Benar-benar tempat yang keren buat berakhir pekan, buat santai-santai bareng keluarga dan di meja 13. Iya. Yeah. I don't know why but this is our lucky number. We like it. Nah, banyak orang punya mitos ya angka 13 angka sial, tapi kalau kami banyak browsing ya, angka 13 itu menurut yang kita browsing itu Zoarisme itu adalah is the number of angel. Saya lahir di angka 13 and my wife born in 13. Yeah, so it's gonna be lucky number for us. This is perfect place in the perfect day in the perfect condition. So, thank you guys.
benar-benar enak. Enak guys, enak banget ya. Kita request lagu Bujangan, dan ternyata request kami di joget dong. Walaupun kita request lagu dan juga aktifkan bell notif untuk menerima notifikasi video-video dari Mocha Channel.